Yo, halo guys, balik lagi sama gue si Desai Channel. Nah, di video kali ini gue akan berikan caranya buat lagu sendiri di mini graphic moment pakai lagu kesukaan kalian. Nah, caranya itu kalian tinggal download aja mentahan yang ada di deskripsi video ini. Nah, setelah itu kalian pilih extract file name atau extract di sini. Kita pilih extract name aja supaya bisa atau mudah dicari ya. Oke, di sini. Nah, setelah itu kita cari lagu yang kalian ingin pakai di Minecraft kalian. Oke, sebelumnya kalian download aplikasi yang bernama MP Converter ya guys ya. Seperti ini, linknya udah saya bagikan di deskripsi juga. Setelah itu kalian tinggal buka. Oke, setelah itu kalian pilih edit di file. Kalian pilih atau cari lagu yang kalian inginkan. Ini ya gua. Terus pilih convert MP menjadi OGG dan yang lainnya jangan dirubah. Kita pilih convert. Kalian tunggu. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu agar kalian dapat notifikasi saat gua upload video game sound system lainnya. Oke, sukses ya teman-teman. Kalian kembali lagi ke Zar Server. Nah, ini ya namanya Kirby. Dan kita pilih MP3 Converter. Nah, ini sudah menjadi OGG. Kalian potong aja dulu ke memori perangkat dan cari yang kalian ekstrak filenya yang tadi mentahnya. Kalian tekan ke sound, ke musik, game, record, dan kalian tempel aja di sini. Ini lagu yang udah ada ya, atau apa ya, udah bawaan. Kalian bisa hapus atau enggak, terserah kalian. Oke, kita hapus aja karena mau pakai satu lagu aja. Nah, di sini kalian ubah nama menjadi 11 GG. Kalau mau cari musik yang lainnya, kalian tekan ini aja ya. Kalau mau cari itu nama-nama musik yang ingin kalian ganti di Minecraft itu. Nah, ini nama-namanya ada satu-satu OGG atau 11 OGG, 13 OGG, blocks, chat dan lainnya. Oke, kalian bisa pilih salah satu untuk menambahkan musik di Minecraft. Kita kembali lagi. Nah, setelah itu kalau udah selesai seperti tadi, kalian yang ini kalian potong ke memori perangkat, ke games, ke Mojang, terus ke resource packs. Seperti biasa kalian tempel. Ingat tadi yang judulnya 11 OGG ya guys ya. Kita langsung aja ke Minecraft. Oke, kita udah dalam ke gamenya. Kalian tinggal tekan main. Kalian cari aja sound system punya kalian, teman-teman. Coba ini aja. Kalian tekan pensil atau kalian buat sendiri yang baru, gak apa-apa. Oke, terus kita pilih paket sumber daya. Paket saya. Kalian tekan yang ini dan kalian aktifin. Oke, udah aktif. Ini tanda aktif aja. Yang ini teksturnya kita aktifin aja. Oke, udah. Setelah itu kita pilih main, kita tunggu. Oke, udah di dalam gamenya. Kalian cari aja cukup box ya.
ke box ini satu dan cari piringannya. Gue lupa kalau piringannya namanya apa, gue lupa. Nah ini piringannya kalian cari aja yang namanya 11 ya. Kalian cari. Ini ada mal, fire, melohi, stal, trad, word, 11. Nah ini 11. Kalian di situ aja. Cara ngaktifin kalian tinggal tekan seperti ini. Setelah tekan this music, kalian, nah ini enggak gua rekam internal ya, jadi kalau suaranya enggak terlihat gimana ya, enggak terlihat genah apa sih bahasa Indonesianya, enggak tahu. Pokoknya itu ya kalian coba jelas sendiri, oke? Kita coba. Oke, mungkin cukup itu aja untuk video kali ini. Jika kalian suka silahkan like, kalau nggak suka silahkan dislike. Jika kalian ada pertanyaan silahkan komen di kolom bawah video ini. Gua Dise, sampai jumpa di next video selanjutnya dan sampai jumpa, bye bye.